Halo, halo wargi Bandung. Buat kalian para UMKM online kuliner di Bandung yang udah DM ke Instagram @bikinlapertransTV, sesuai janji kita sebelumnya, kali ini kita mau nge-review menu makanan kiriman kalian. Daripada penasaran, yuk langsung aja guys. Nah sekarang ini ada 3 UMKM yang akan kita review hari ini di Batu Laris ya guys. Yes. Oh my guys. Yang pertama aku cobain adalah ini guys. Ini adalah Bakmi ID. Okay. Itu terkenal banget di Bandung. Oh iya? Yeah. Bener. Okay. Dia tuh cekernya juga enak, mie yaminnya juga enak ya guys. Nih, wuih. Ini yaminnya guys, ini dari Bakmi ID tuh. Taburan ayamnya banyak banget ya, ada potongan daun bawangnya. Let's go. Ini ayamnya udah kayak abon ya guys. Iya bener. Tuh. Kecil-kecil gitu ya, dipotong-potong ya. Manis dan gurihnya mie yamin ini benar-benar merata banget, guys. Aku positive thinking bahwa bakmi kamu ini akan laris manis menurut aku, guys. Amin. Dan ini ada toppingnya. Apa tuh? Oh, ini. Nih, guys, ini ada toppingnya. Toppingnya aku memilih ceker ya. Oke, okay, ceker ya. Nih lihat, dan sayurnya juga banyak banget. Tuh, pindahin dulu. Tuh. Oh my gosh. Lihat guys. Tuh. Udah kuplak-kaplek begini cekernya. Wui, wui. Aduh, Gunti enak pisan jangan enak. Wah, ini enak sih bakminya. Ini masih ngerah pisan, guys. Aduh. Oh. Cekernya ajib ini, mah. Mie-nya benar-benar super gurih. Oh wala, enak abis rasanya. Nah sekarang guys, bakmi yang manisnya udah lolos banget sama cekernya benar-benar asli. Molonyon banget guys ya. Approve guys. Approve. Sekarang cobain yang asinnya ya guys. Asin ya. Nih. Sekarang. Lagi-lagi ayamnya bertaburan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya mie benar-benar lembut banget loh. Yes. Dan ini guys, ayamnya itu taburnya tuh halusnya kayak pasir gurun Sahara. Ya? Wow. Lembut banget guys, banget ya. Parah. Nah sekarang Gils, kita masukin kondimen-kondimen lainnya. Ini ada pangsit dan juga bakso. Langsung nikmatin lagi.